Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Mebel Warna Jogja. Kegiatan kita pada hari ini, kita akan mereview kamar walk-in closet yang terletak di rumah Bapak Arief Setiawan dan Ibu Ermawati. Nah, sekarang alhamdulillah di samping saya udah ada putri dari beliau, yaitu Mbak Rizka atau yang akrab dipanggil Mbak Cika. Mbak Cika ini yang akan mereview kamar walk-in closet. Halo, nama saya Rizka dan kita sekarang berada di salah satu ruangan di rumah saya yang saya sebut dengan walk-in closet. Nah, di sini kita gunakan untuk menyimpan berbagai koleksi tas, baju, sepatu. Dan di sini pertama-tama kita bisa menggunakan ini sebagai tempat untuk menaruh koleksi-koleksi baju. Di sini ada untuk tempat baju gantungan kalau mau menggantung baju. Dan di atas itu kita juga bisa taruh baju, baju lipat atau mungkin bisa ditaruh koper. Di sini kita bisa taruh banyak kotak-kotak. Di sini bisa kita gunakan untuk menyimpan koleksi sepatu, tas. Di sini juga baju gantungan, koper. Dan di sini juga sama seperti ini cuman bedanya ini kan terbuat dari kaca, jadi kita bisa langsung melihat baju apa yang kita mau pakai, jadi langsung kelihatan. Tas-tas kita juga langsung kelihatan, jadi kita tinggal lihat saja, tidak perlu lagi dibuka. Tapi kalau ini bisa kita harus buka dulu, tapi sama saja. Dan di sini banyak sekat-sekat, kotak-kotak gitu. Di kotak-kotak ini kita bisa taruh berbagai macam koleksi sepatu, tas. Saya dan mama saya bisa gunakan untuk menyimpan tas kami, sepatu kami, karena tas dan kebutuhan, alhamdulillah koleksi tas kami itu banyak, jadi ini sangat dibutuhkan. Dan di sini juga kita bisa taruh koleksi baju. Ini langsung terlihat sehingga kita bisa langsung pilih baju apa yang kita mau pakai dan langsung diambil saja. Di atas juga kita bisa menaruh baju maupun koper. Di sini juga banyak lemari yang bisa kita gunakan, tas-tas mungkin. Di sini juga ada cermin, jadi kan kalau kita mau memakai baju pasti kita lihat penampilan kita seperti apa. Di sini ada cermin, kita bisa lihat penampilan kita sebelum kita keluar atau beraktivitas keluar. Di sini ada lemari, kita bisa gunakan ini untuk taruh kos kaki, kan kita ada koleksi sepatu, jadi pasti pakai sepatu, kita butuh juga kos kaki. Kita bisa taruh di sini untuk kos kakinya. Jadi itu walk-in closet dari saya di ruangan keluarga kami, di rumah kami, salah satu ruangan yang sangat dibutuhkan di sini untuk menyimpan berbagai koleksi sepatu, tas, dan baju kami. Oh, ada yang ketinggalan. Jadi di sini tuh selain kita bisa gunakan untuk tempat koleksi, kita juga bisa beristirahat karena di sini tersedia tempat tidur. Ini adalah tempat tidur lipat. Jadi ini sangat minimalis, tidak memakan banyak tempat. Dan seperti yang Anda lihat semua, di sini kita menggunakan warna yang terang. Itu tujuannya agar ini kan kamarnya kecil, jadi itu sangat terbatas space atau tempatnya. Jadi kita jadi dengan warna terang kita bisa melihat ini lebih luas gitu. Jadi ada ilusi. Jadi kalau misalnya kita sudah memakai baju apa yang kita rasa cocok, pasti kita ingin melihat bagaimana penampilan kita. Nah, di sini ada tersedia cermin. Nah, cermin ini di sini ada lampu juga. Jadi kita bisa mematikan, nyalakan. Kalau kita gunakan, kita nyalakan. Di sini juga ada stop kontak. Di stop kontak ini kita bisa gunakan untuk hair dryer, untuk mengeringkan rambut. Nah, di dekat cermin ini ada laci. Nah, laci ini kita gunakan untuk bisa menyimpan kos kaki. Kan di sini kita ada koleksi sepatu juga, kita gunakan untuk tempat sebagai koleksi sepatu. Nah, kita juga membutuhkan tempat untuk menyimpan kos kaki. Nah, kita bisa gunakan ini untuk sebagai tempat penyimpanan kos kaki. Terima kasih telah menonton review dari saya. Semoga teman-teman terinspirasi dengan konsep walk-in closet saya. Karena di sini itu sangat minimalis. Jadi semoga teman-teman bisa mempelajari bagaimana cara memanfaatkan ruangan minimalis itu bisa digunakan sebagai walk-in closet. Semoga teman-teman terinspirasi dan bermanfaat. Demikian konsep walk-in closet yang udah disampaikan oleh Mbak Cika tadi.
Terima kasih banyak kepada Mbak Cika dan keluarga yang sudah mempercayakan pengerjaan kamar walk-in closet ini di Mebel Warna Jogja. Saksikan terus video dari kami selanjutnya.